Oke guys, assalamualaikum ya. Kali ini kita akan buat kopi Vietnam drip ya. Pakai kopi robusta apa namanya? Riau kerinci ya, robusta kerinci sama nanti kita pakai susu kental manis guys ya. Bukan promosi nih guys karena punyanya stok ini guys. Oke langsung saja kita buat ya. Kita siapkan dulu biji kopinya. Kita mau pakai 12 gram aja ya biji kopinya ya, atau 15 gram aja guys biar strong ya. Banyakkan ya. Nah cukup. Kita gilingnya pakai grinder Latina ya. Latina kita pakai di skala 4 ya. Cukup kayaknya 4 nih. 3,5 atau 4 ya biasanya kita pakai ya. Kita pakai 4 kali ini guys yang kasar ya. Yuk langsung. Oke. Oke ya. Hei. Terus kita timbang lagi 15 ya. Langsung saja berarti kita siapkan gelasnya. Oh jangan ya, timbangannya nanti aja dulu. Kita siapkan Vietnam dripnya guys. Oh bukan, susu kental manisnya dulu ya. Bingung guys. Kita pakai 15 gram ya susu kental manisnya ya. Nah, udah ya. Yes. Terus kita posisikan Vietnam dripnya ya. Filternya kita angkat. Kita tuang bubuknya guys, kuas ya, pakai kuas bersih, jangan sampai ada bubuk mubazir guys, ekonomis ya. Terus kita coba rata-ratakan ya, kita ratakan sampai bautnya kelihatan aja guys, bautnya kelihatan supaya bisa masuk ya filternya ya. Oke. Nih, kita pasang ya. Ini pakai baut dia, guys ya. Sampai kira-kira sudah susah untuk diputar lagi. Nah, cukupnya jangan terlalu rapat ya. Oke, kita posisikan di atas timbangan. Airnya kita pakai 200 ml ya. Kayaknya sudah mendidih nih, guys. Coba kita lihat. Oh, panas, guys. Udah mendidih ya. Kita matikan. Kita pasang lagi tutupnya. Terus kita tuang ya. 200 ml ya. Bisa langsung sekaligus atau bertahap aja ya. Kita tuang. Sampai 200 ml ya. Gak apa-apa, sebentar aja 30 dulu. Wah, kok gak turun airnya guys. Kenapa airnya gak turun ya?
Langsung kita tuang lagi ya. Kita beri dorongan lagi dia. Oke. Kayaknya bisa pas 200 ini, guys. Udah ya, segitu dulu ya. Terus kita pisahkan dari timbangan ya. Sudah mulai menetes itu, guys. Ya. Udah mulai menetes, kita tunggu ya. Tutup, kita tungguin sampai turun semua airnya ya. Bubuk kopinya mungkin terlalu halus, guys ya. Tapi kalau bubuk kopi makin halus itu ekstraksi seharusnya makin sempurna ya, makin makin bukan sempurna, makin optimal lah gitu ya. Bisa terekstrak semua ya. Contohnya kalau buat kopi tubruk atau kopi Turki ya, gilingan sangat halus. Masih ada ya. Oke, kita tungguin. Harus sabar ya ngopi ya. Melatih kesabaran. Oke, sepertinya udah cukup. Kita siapkan gelas ya, yang lain ya. Up. Ya, masih ada yang menetes sih. Cuman kita sudah agak kurang sabar, harap maklum ya. Apa-apa. Ya, beginilah penampakan kopi Vietnamnya, guys. Aduh, panas. Panas ya, kita bisa diamin dulu guys sekitar 5 menit ya.
Oke bos, sudah kita diamkan ya selama sekitar 5 menit ya. Sudah mantap ya, anget-anget kuku ya. Suam-suam kuku. Jangan lupa kita aduk dulu guys, soalnya ada susu kental manisnya kan di bawah itu ya. Kita aduk dulu guys. Mantap ini guys. Warnanya sudah menjadi agak cerah ya, coklat kecoklatan ya. Kalau tadi hitam pekat ya. Setelah susunya menyatu, warnanya jadi agak lebih terang guys. Kita langsung seruput ya. Bismillah, salam seruput. Mantap guys. Kopi Vietnam ya. Kopi Vietnam guys ya. Oke. Begitu dulu guys, semoga bermanfaat guys, semoga menghibur ya, terutama yang senang ngopi-ngopi, coba cara ngopi gaya baru, bisa salah satu referensinya kopi Vietnam guys ya, namanya Vietnam Drip guys, banyak yang jual lah guys. Oke, sekian dulu ya, terima kasih. Goyang jempol dulu guys, terima kasih, salam seruput ya.